Dengan potensi budaya yang dimiliki Kabupaten Bantul dipilih menjadi lokasi pelaksanaan Musyawarah Agung Serikat Nasional Pelestari Tosan Aji atau Senapati Nusantara Mas Kres 2. Pembukaan musyawarah tersebut digelar pada Sabtu 17 September 2022 berlokasi di Hotel Ross in Sewon. Dalam musyawarah tersebut hadir tokoh-tokoh pemerhati budaya dan sejarah serta para pelestari Tosan Aji dari seluruh Nusantara. Hasto Kristianto, Sekjen Senapati Nusantara, mengungkapkan bahwa organisasi ini tumbuh secara organik dengan spirit dari anggota-anggotanya, tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Selain musyawarah dalam penyusunan kepengurusan, dari kegiatan ini juga diharapkan dapat memunculkan program-program yang inovatif untuk pelestarian Tosan Aji di Nusantara. Organisasi ini tumbuh secara organik dan mengapa tanpa campur tangan dari pemerintah selalu hadir kegiatan-kegiatan pameran Tosan Aji di seluruh Nusantara dan paguyuban kumpulan yang bergabung di Senapati Nusantara ini semakin besar, tidak lain dan tidak bukan karena kekuatan untuk mencintai budaya Nusantara. Sebagai rangkaiannya, acara juga dimeriahkan dengan hadirnya 130 stan bursa keris dan di kesempatan ini pula ditampilkan 77 koleksi keris terbaik dari para kolektor. Bupati Bantul Abdul Halim Musli hadir secara langsung pada acara tersebut. Dirinya mengungkapkan bahwa Bantul ditetapkan menjadi gerbang budaya Mataram di Ngayogyakarta Hadiningrat. Hal ini karena peradaban Mataram saat itu berkembang di wilayah Bantul seperti di kawasan Jagalan, Pleret, dan juga Imogiri. Dengan latar belakang sejarah dan riwayat tersebut, maka masyarakat menerima tuntutan sejarah untuk melestarikan budaya adiluhung yang diwariskan oleh leluhur.